Seperti mana semua sedia maklum, peraturan baru berkaitan dengan cermin gelap ni kita telah mula kuatkuasakan pada 8 Mei 2019. Tetapi berdasarkan tinjauan saya tadi, ada masyarakat kita ataupun pengguna jalan raya yang masih tidak tahu berkaitan dengan peraturan baru berkaitan dengan cermin gelap seperti yang saya maklumkan sebentar tadi. Dan secara pecahan detailnya untuk kes pada malam ini, kita dapat kesan kesalahan yang berkaitan dengan lesen kenderaan motor ataupun road tax sebanyak 163 kes, lesen memandu 93 kes, cermin gelap macam saya sebut tadi 51 kes, cermin CC ada 2, nombor pendaftaran yang tidak mengikut spesifikasi ada 9 dan juga lain-lain kesalahan ada 4, menjadikan keseluruhan kesalahan yang kita kesan dalam tempoh 2 jam setengah ni sebanyak 322 kesalahan. Jadi saya ingin mengambil peluang ini untuk meminta kerjasama semua pengguna jalan raya supaya mematuhi semua peraturan-peraturan yang kita telah tetapkan. Kalau kita lihat berdasarkan statistik inilah, maknanya dalam tempoh 2 jam setengah ni kesalahan berkaitan cermin gelap ni banyak, 51 kes. Kesalahan yang tinggi juga. Ini baru orang kata kita buat di lokasi, khusus di lokasi inilah. Tapi untuk kesalahan berkaitan dengan cermin gelap ni sebenarnya kita di PJKL secara khususnya dalam operasi harian kita juga kita ada mengambil tindakan-tindakan berkaitan dengan kesalahan cermin gelap dan juga berkaitan dengan kesalahan-kesalahan lain yang melanggar mana-mana peraturan yang telah kita lakukan.